itu. Eh, itu ngapain? Eh, lu ngapain di situ? Gue tanya. Hah? Kebiasaan. Eh, itu mungkin ibu itu koordinator man- penonton kali, Oma. Tapi gue bingung deh. Biasanya kalau koordinator penonton kan megang buku, Oma. Enggak. Oh iya, gue tau. Eh, gue ben. Mohon banget, bentar. Gue mohon banget, Bil. Kasian. Itu ibu-ibu masih punya laki, jangan digodain. Jadi saya jelaskan. Billy, saya jelaskan dulu nih ya. Itu kayak bukan Billy ya, kayak lakinya Po Eli. Saya jelaskan di sini bukan ibu-ibu. Kebetulan kan saya memang nggak ada kerjaan. Ya. Saya ditelepon sama tante saya, ini tante-tante saya nih. Saya cuma pengen jadi penonton doang, acara Brownies ini seru. Apalagi kan udah pada kumpul semua, udah pada lengkap. Iya. Tuh ada boneka toko. Aku ngefans sama ibu. Orang Ibun. Salaman sama gue masih bau-bau Mekah loh gue. Salaman sama gue. Dipanggilnya Bu Haji apa Pak Haji nih? Oh, Bu Haji barangan dong. Billy mau nanya, bedak lu nomor berapa sih? Dua. Hah? Nomor dua. Lu kayak pakai bedak karambol, putih banget sih. Oh, mukanya bersih. Memang putih bersih. Iksan yang kurang ajar ya, nyolek-nyolek. Aku lah nyolek. Solek. Oh, lu udah mulai colek-colek Oma? Hah? Kebiasaan lo. Tadi gue sakit hati sama dia. Kenapa? Nama gue diganti di handphone. Itu yang pernah lo lakukan waktu nama gue. Aduh. Kurang ajar, ih. Gue di atas ya. Tangan gue di atas ya. Kurang ajar, ih. Emang gue cuma apa? Aduh, asal-asal pegang aja. Aduh. Udah pada biasa. Kok pada digituin? Kok aku gak digituin sih? Enggak, Oma bentar. Kalau gue diginiin gak masalah kalau pakai tangan. Lah dia kan pakai dengkul. Baik, mulut bentar, ya. Ya. Sekarang kita mau tanya sama Iksan. Iksan, cara paling romantis ketemu jodoh menurut Iksan tuh kayak gimana sih? Cara paling romantis ketemu... Paling romantis orang dia jomblo, mana ngerti? Dua! Kok jomblo? Ih, cowoknya dia nada. Nada. Mantan. Oh, udah bubar. Aku gak ngikutin berita kamu sih. Sama Denada waktu itu berapa bulan? Setahun. Oh, sama aku 2 tahun waktu itu ya. Tapi walaupun jomblo kan masih mending, masih punya pasangan dulunya. Punya pasangan. Dari bayi belum punya pasangan. Tapi kan lagi deketin Ayu, ya. Sudah jepit aja punya pasangan. Masa dari kecil gak punya pasangan? Ngatain orang punya pasangan, lu punya pasangan juga tinggal mulu. Oke, Iksan, lu hal yang paling romantis yang menurut lu gimana? Kalau menurut aku hal yang paling romantis itu adalah ketika kita bertemu seseorang. Gimana ya, gue kagak romantis orangnya ya? Mohon maaf teman-teman. Ya? Bayinya nangis di dalam perut nih. Nangis. Ini namanya Dede Rico. Lu jangan dikit-dikitin dong, nih kan naik. Tuh kok begitu dia naik. Ayo tolongin aku, Ay. Aku dipegang-pegang. Jangan sembarangan lo ya, kalau ngomong. Lu minta tolong sama perempuan, badan lo kan lebar. Kebalik. Emang pasti apa-apa gue yang ngadepin semua. San, mereka yang tuh maju. Berisik banget deh. Iya. Kita ngobrol di pojokan. San, bener gak sih? Nih ya, konon katanya, Ihsan ini pernah pacaran sama fansnya sendiri. Benar? Benar. Masa, San? Benar. Oke, kita reka ulang. Gue jadi fansnya ya. Halo fans, bawa-bawa itu dong, bawa banner, bawa apa gitu. Dek, bawa banner, turunkan harga. Stabil. Lo ya, sama lo ya. Nanti yang nyantol lu ya, Oma. Iya. Oke. Ya, gue tau lu dimarin Ayu kan. Iya. Lu jadi fansnya Ihsan, gue jadi apa? Ya lu juga, ini ada satu lembar lagi. Lu jadi tukang somai aja, Bil.
Kagak ada, cuma satu. Gak bisa, itu cuma satu. Ini mana tuh tuh? Ya Allah! Gak ada foto lagi, gak ada foto lagi. Kan, ini emang nih kursi emang makan korban. Ya, karena lantainya tuh licin, Oma. Terus gue bisa apa? Ya udah, lo gak bisa apa-apaan, oke. Okay. Turunkan berat badan Ipan Gunawan, turunkan berat badan. Beda dong, Bil. Action. Turunin berat badan Igo. Kaisar, Kaisar, aku ngefans banget sama Kaisar. 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 Kaisan, kenalin nih teman aku. Ini teman aku. Namanya Dewi. Heh. Kok yang fans sama kamu cowok semua? Kaisan, Kaisan, aku mau fans banget sama Kaisan. Tunggu, tadi kan dia bilang namanya Dewi, tapi Dewi. Enggak, Kak, aku Lilis. Lilis, Lilis. Aku anak SMA, Kak. Iya. Iya, aku. Aku udah lulus 3 tahun yang lalu. Iya, aku Rika, aku SMP, Kak. Iya. Kalau Rika, ya. Rika, aku enggak mungkin jatuh cinta sama kamu karena kamu masih anak kecil. Kaisan, jatuh. Makasih ya, Kak. Kamu enggak apa-apa kan? Kok ini ya guanya lah. Coba dong jatuh lagi. Jatuh lagi coba. Kaisan jatuh. Emang dulu awal mula ceritanya tuh gimana sampai akhirnya pacaran sama fans sendiri? Ya karena sering dateng kan, sering ketemu. Terus dia perhatian gitu kan. Terus ya gitu, aku gak bisa diperhatiin anaknya. Oh jadi kalau diperhatiin langsung lulu? Iya. Oh berarti kemarin diperhatiin. Okay. Ya tahun 2018 masih macarin fans, gue dong istri orang. Hey, hey, hey. Bukannya janda. Ini namanya dia pebinor. Perebut bini orang. Oke. Okay. Kan masih digosipin. Oh iya, iya, iya. Ya, lu kayaknya di luar nah, kendali. Tapi gue ngeliat cerita lu, sayang kan sama dia, sayang. Ya kan, Bil? Iyalah. Lu habis ngasih mobil ya? Masih apa? Mana? Ngasih mobil? Hah? Boro-boro. Mobil. Handphone. Dia mah apalagi. Perempuan baru kenal diajakin ke TC Ambassador. Ya, handphone kamu mau handphone enggak? Kamu mau handphone enggak? Biar tuh perempuan langsung ngomong, "Ih, Bang Billy orangnya royal ya." Enggak level. Enggak level gini hari ngasih handphone. Dengar gue ya? Dong, motor, motor, motor. Mau dijadiin apa itu dikasih motor, motor, motor? Emang Igun ngasih ke siapa? Dia punya pacar. Apa Igun? Iya. Ada deh. Oh, ya. Sekarang ngasih Ihsan. Motor. Salah satu ojek online. Salah satu yang mau jadi calon suaminya atau calon istri. Ya maksudnya lu suami orang gitu. Kalau mau jadi cari istri, Iksan itu kuncinya adalah harus yang dekat sama ibunya. Iya, mama adalah segalanya ya, Chan. Betul. Jadi kalau itu kalau pacaran bawa dulu ke ibu. Iya. Oh, kenalin jadi, dong pasti ke oh, maksud itu. Kamu bawa ke rumah kamu waktu itu aku gitu. Bukan, bukan, bukan. Waktu itu aku bawa kamu ke rumah aku karena di rumah aku kurangan pembantu. Di Bogor ya? Kamisan masih tinggal di Bogor ya? Oma bukan punya rumah di Bogor? Ada, di Bogor. Tuh, Oman punya rumah ya, lo di Bogor. Ya? Nama jalannya dikasih tahu ya. Gue ini loh, gue heran deh. Oma kan laki kok, centil sama laki sih. Kenapa sih? No sensor, no sensor. No sensor. Padahal acara lo sensor semua, gue kan ngeliat, semua gue gak bisa ngedit. Tapi kan bagus acara. Nah, acara no sensor, no sensor, tapi dikit nit, nit itu sensor namanya. Oh. No sensor, gue juga liatin Oma. Gue sampai bawa ke tukang sensor, oh ini sensor. Oke, Iksan, sekarang ini gue mau reka adegan seolah-olah lu bawa cewek lo, ya ketemu sama ibu lo, ya. Yang jadi ceweknya Ayu. Ayu, atau Ayu. Jadi cewek. Orang tuanya siapa? Itu ibunya. Enggak, gue ibunya. Jadi ibunya. Gue jadi ibu. Iya. Bapaknya siapa bapaknya? Lu bapaknya. Udah enggak ada bapaknya Ihsan. Yep. Udah enggak ada, udah enggak ada. Udah enggak ada. Kenapa lu jadi bapaknya? Abangnya aja, abangnya, abangnya. Adik gua. Adik.
Gue berarti manggil manggil Igun mama ya. Iya mama. Boleh panggil tante enggak? Enggak. Mama. Mama. Kalau kan orang Medan. Kakak kamu sih adek namanya siapa namanya? Muksin. Muksin Alatas lu ya. Action. Belajar lagi, Pak. Kamu mau aku kenalin sama ibu aku. Pokoknya nanti kamu dikenalin sama ibu kamu. Iya, ibu aku. Enggak, aku takut, aku malu, aku kan masih perawan. Kalau masalah itu kamu enggak usah bilang juga sama tanya, ibu aku. Lu kalau bikin janda seneng kan ada pahalanya. Udah iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa ini rumah enggak ada pintunya? Ada pintunya tok, tok, dong. Tok. Kan gue di dalam rumah. Iya, tok. Iya dia. Pintu gue buka. Ya kan lu enggak tahu ada yang datang. Kan lu langsung keluar aja. Pintu gue buka, gue mau nyapu. Gue mau nyapu di depan. Gue ganteng aja. Masa enggak percaya gue mau keluar rumah gue sendiri, gue yang mau nyapu? Ini pintu. Ya. Ini got. Tadi jam 4 yang buka pintu gue, gue mau nyapu. Ini pohon. Itu got nih pohon. Mama dia bertamu dulu, Ma. Kolam ikan. Kaigu, tapi Ma gue gak pernah nyapu rumah. Kamera roll, action. Bertamu dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum. Rumah gue kayak tenda ya, bukannya begini. Mama. Itu mama, abang, mama, panggilku mama, mama ya. Mama itu Abang Ihsan bawa cewek kayak pernah digosipin deh, Ma. Ihsan. Wah, ketahuan. Ihsan. Ma, kenalin, Ma. Nih, ini cewek abang yang baru, Ma. Hai, Om. Hai, Om. Hai, Muksin. Tante. Coba kamu kenalan. Siapa namanya, Bang? Namanya? Mau namanya siapa? Yeti. Bang, Adi pernah ngeliat di infotainment deh, Bang. Lagi ngapain deh? Emang mukanya sih muda, badannya kecil, tapi kan punya anak satu, Bang. Gak apa-apa, sama Denada kemarin juga Denada punya anak satu. Emang Mama setuju? Nyonya. Ya. Ini ada minum buat tamu. Iya. Halo, Mbak. Halo. Makasih ya. Mbak Ayu ya? Kok tahu, Mbak? Ini Mbak Ayu Ting Ting? Iya. Oh, yang sering dia kon gosip ya, Mbak? Rum, kayaknya salah masuk keluarga deh. Kayaknya keluarga-keluarga lemes deh. San, tapi Ihsan sekarang lagi dekat sama siapa? Lagi gak deket sama siapa. Dari tadi kok kayaknya sibuk banget main handphone, update. Terus sempat ngirim foto gini nih, Ihsan nih. Ayo. Gak, lo tadi ngirim foto, lo ngirim, jujur aja. Gue duduk selonjoran, gue lagi duduk. Terus lo kirim, siapa? Gak ada. Ada, ayo. Gak, pokoknya siapa? Update story. Gak, itu WhatsApp. Gue sebut namanya ya, sebut. Sebut. Gak ada. Gak. Udah sekarang gini. Nggak Ihsan doang yang jomblo, ada satu lagi cewek lama banget jomblo. Itu jomblo juga. Tapi nggak tahu deh kayaknya. Ih, orang gini hari itu jomblo ya, kesian deh gue. Iya, apa kabar? Lu juga jomblo? Langsung. Lu juga jomblo? Kita panggil, ini dia. Jenita. Janet. Jadi kita akan ngobrol sama Jenita, tapi sesaat lagi tetap di Brownies.